Sahabat Rumah Pancasila, pada hari ini, pada Rabu 15 April 2020, kami bersama dengan dua eksnapiter dan juga teman-teman dari Rumah Pancasila yang kebetulan berada di dalam sini, yaitu Lapas Kelas 1 Semarang, melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lapas atau lingkungan lapas, karena ini bentuk kepedulian kami Rumah Pancasila kepada warga binaan yang ada di sini untuk bersama-sama mencegah COVID-19. Penyemprotan di Lapas Kedungpane, kami merasa ikut memiliki bahwa kami, saudara-saudara kami juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan berupa menjaga diri dari wabah COVID-19. Kebetulan kami bersama Rumah Pancasila sudah membimbing atau mengkoordinasikan sekitar 21 orang se-Jawa Tengah ya, kemudian bertambah dengan teman-teman yang sudah pada keluar, kemudian kita mencoba untuk merangkul, untuk bergabung. Jadi kesempatan kami adalah komunitas baru, jangan sampai mereka kembali ke komunitas lama. Mungkin seperti itu. Nah, ini juga kami mengucapkan terima kasih dari Rumah Pancasila yang sudah peduli kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang ini untuk membantu penyemprotan desinfektan yang kebetulan kita sudah kurang lebih 2 minggu tidak kita laksanakan. Nah, kebetulan ini kita berterima kasih sekali ada perhatian atau kepedulian sosial daripada rekan-rekan dari Rumah Pancasila yang sangat berguna sekali bagi kami dalam hal untuk penanggulangan pencegahan COVID-19 di Lapas Kelas 1 Semarang. Semoga bermanfaat dan terus ikuti Rumah Pancasila. Salam Pancasila.